Pekerjaan rumah atau PR biasa didapatkan oleh siswa sebagai tugas tambahan. PR yang didapatkan setiap siswa berbeda-beda tergantung guru dan sekolahnya. Baru-baru ini viral di media sosial video seorang bocah yang menangis histeris karena capek setiap hari mengerjakan banyak PR. Dikutip dari unggahan Instagram Mana Berita menyadur postingan TikTok Tuing Tuing 79 memperlihatkan seorang bocah perempuan sedang menangis histeris. Ia menangis histeris di pojokan dapur disaksikan oleh sang ibu. Ia curhat kepada sang ibu karena capek hingga merasa stres dengan banyaknya PR dari sekolah. Sang ibu hanya bisa terdiam membiarkan anaknya menangis. Sang ibu juga dibuat bingung harus bertindak seperti apa untuk masalah anaknya ini. Video bocah perempuan tersebut menangis histeris lantaran stres mendapatkan banyak PR setiap hari menuai berbagai tanggapan dari warganet.